Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم يا طلاب؟ الحمد لله إن شاء الله. في هذا اليوم سنتعلم اللغة العربية. الدرس الثاني عن الموضوع المنصوبات من الأسماء. طيب ما معنى المنصوبات؟ المنصوبات بمعنى baris atas daripada kata nama. Okey, macam sebelum ni kita dah belajar marfu' baris depan. Okey. Naib fa'il, fa'il baris hadapan. Okey. Sekarang ni bagi mata pelajaran yang tajuk yang kedua, pelajaran yang kedua, kita akan belajar untuk yang baris atas pula. Okey, baik. Awak boleh lihatlah apa yang saya paparkan di sini. Okey, awak boleh buka juga kitab masing-masing lah buka surat 14 dan 15 pada hari ini insya-Allah. Okey. Awak tengok tajuk maf'ul bih. Ha, nampak maf'ul bih. Maf'ul bih ni yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, di sini dia ada bagi 3 ayat lah. Awak boleh tengok lah 3 ayat ni. Okey, yang pertama tu tengok, ikut saya sebutlah. يلعب الطلاب كرة القدم في الملعب. Macam sebelum ni kita belajar Okey, يلعب ni kita sebut apa? Fa'il kan. Okey, الطلاب ni fa'il. Okey. Kedudukan maf'ul bih ni dia mesti selepas fa'il. Mana fa'il? الطلاب ni fa'il kan. F fa'il. Okey, jadi كرة القدم ni lah maf'ul bih dia. Biasa kedudukan maf'ul bih ni tempat dia yang ketiga dan ke atas lah. Okey, kuratul qadami dipanggil, disebut maf'ul bih lah. Okey. Nanti saya akan terangkan lebih ni. Kita tengok dulu contoh ayat lah. Okey, yang kedua, yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana ba'da salat. Mana dia maf'ul bih dia? Ya, ahsantum. Okey, al-Qur'an. Al-Qur'an ni lah disebut maf'ul bih. Kedudukan dia biasa yang ketiga, keempat, ke atas lah. Okey, dan satu lagi kan, simbol maf'ul bih nak tahu, baris hujung perkataan mesti baris atas. Okey, boleh faham? Kemudian kita tengok yang ketiga, ya'kulu syafiqul khubza fil mat'am. Kau tengok ayat ni, ya'kulu tu fa'il, syafiq tu fa'il, khubza, al-khubza tu lah maf'ul bih dia. Okey, jelas tak setakat ni? Okey, kita akan pergi seterusnya muka surat 15 lah. Okey, kemudian okey, tengok kat sini muka surat 15, ta'riful maf'ul bih. Okey, baru kita masuk dia punya ta'rif lah. Erti huwa ismun mansubun yaqau alaihi fi'lul fa'il. Ha, makna. Okey, kat sini dia kata huwa tu ialah. Okey, tengok. Ialah kata nama yang berbaris atas yaqau alaihi. Okey. Terletak terletak kat atasnya, selepasnya tu fi'lul fa'il. Maksudnya selepas fi'il dan fa'il. Macam saya kata tadi lah. Mula-mula fi'il kan? Dalam ayat tadi. Okey, kemudian fa'il. Barulah sebelahnya maf'ul bih. Okey, boleh faham? Okey, tu dia punya pengertian. Okey, awak boleh tengok contoh bagi gambar di bawah ni. Okey, yang pertama ni, okey tengok. Yahmilu Ali yudaftar. Yahmilu tu macam biasalah fa'il. Ali tu fa'il. Ya, ad-daftar tu lah maf'ul bih. Nampak tak ro tu baris atas? Itulah dia maf. Tu maf'ul bih lah simbol. Sama juga yang kedua ni, yahmilu Ali daftarai ni. Tadi dia kata Ali tu bawa sebuah buku tulis. Ni sekarang Ali tu bawa dua buah buku tulis. Okey. Daftarai ni itulah maf'ul bih dia. Sama juga dengan ni yahmilu Ali dafatir. Dia kata Ali tu bawa buku tulis banyaklah, tiga dan ke atas lah. Jamak dia. Dafatir tu jamak taksir dia. Sama juga. Dafatir tu lah maf'ul
maf'ul bi. Okey, tengok yang bawah pula. Okey, taktubu sumayyatur risalata. Mana dia? Ha, ni fa'il. Ni fa'il sumayyah risalah lah, maf'ul bih dia. Okey, jelas. Sama juga yang kedua, taktubu sumayyatur risalataini. Sama juga risalataini itulah maf'ul bih dia. Sama juga yang ketiga, taktubu sumayyatur risalati. Ha, ni jamak sebab tu dia guna risalati. Jamak muannas salim. Okey, jadi disebut maf'ul bih dia. Okey. Kemudian tengok bawah alamatun nasabi. Ha, dia kata alamatlah, alamat menandakan tu balik atas. Okey, tengok al-fathah. Al-fathah tu balik atas dia untuk yang pertama ni tengok yang pertama dia kata lil mufrad. Lil mufrad wa jama'i taksir. Untuk ya, untuk tunggal lah Untuk satu, untuk tunggal dan untuk jamak taksi. Nah, jamak taksi tu untuk yang yang banyaklah, tiga ke atas lebih. Okey, yang kedua tu alia. Okey, alia tu Okey, yang kedua alia tu apa pula? Okey, untuk apa? Lil musanna, untuk dua wa jamak muzakkar salim. Dia sesuai untuk dua ataupun jamak untuk lelaki lah. Jamak muzakkar salim tu untuk ramai lelaki, tiga dan ke atas. Okey, tengok kalau al-kasrah pula al-kasrah tu balik bawah. Sama juga untuk jamak tapi untuk perempuan. Macam ni tadi, ni contohnya ni. Macam tu. Okey, boleh faham tak? Semoga semua diberi kefahaman insya-Allah. Okey, cukuplah sekadar untuk hari ini sahaja. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.